Allah, bintang kamu banyak banget. Yang bayar siapa? Silakan. Ini mendingan ini aja. Ini di mana? Ntar ini kita tanya dulu. Apa ini dalam rangka apa? Dalam rangka mencalonkan kembali. Tadi saya disuruh masuk. Kang, sekarang juga anak Kang masuk. Masuk. Cuman yang kali kadang itu enggak tahu ngapain. Ah, rempong deh. Tadi kayaknya lu masuk. Banyak amat. Kepada rempong. Kayaknya gue kenal tuh main giginya bilang tuh. Tolong pemain Thai boxing deh. Tanya-tanya depannya doang, boxing gue hilang. Kumaha? Apa kabar? Pagi lah man. Set dulu. Sama-sama gagal tapi bisa dibedakan. Gagal yang terhormat sama yang kurang terhormat. Kami akan mencalonkan menjadi bupati di Australia. Iya. Bagus. Jangan coblos kami. Karena yang boleh mencoblos kami hanya kambing. Iya. Dan juga koala. Juga kambing. Iya. Kambing apa itu? Kambing ujang masih warga negara Cilegon. Oke. Okay. Nah, ini siapa Pak Anggur? Ini Wika. Halo. Ini Diet. Diet itu Diki. Diki. Deden Iwan Edda. Oh, yeah. Dedek Iwan Erda. Ya, biar, biar. Biar saya ke dia. Saya kebetulan bikin ganti, Mas. Berapa bulan? Udah berapa bulan? Bukan Diki Karlina, Diki Karunya. Ya ampun, jadi suaminya Lilis kaget ketemu saya, langsung ngumpet. Tahu diminta tanggung jawab. Aduh, berarti ada dua dong. Yang iya. Diri sama ini yang mana berarti yang benar ini? Masih ya. Jawa. Kalau saya lihat kayaknya bayinya keluar dalam ya. Cepat dikeluarin, ntar jadi batu. Ini emang keluar di dalam, makanya nasihatin saya. Yang ini, tapi ini mau tanya dulu nih. Ini kami berdua ini sama jadi tadi teman-teman yang ada segala macam itu kan orang bilang bahwa saya punya manajemen, sebetulnya saya nggak punya manajemen. Tapi saya memberikan ruang kepada artis-artis muda, apa kepada pemuda-pemuda untuk berkreasi di bidang seni. Daripada nggak karuan bikin apa segala macam, ketika mereka punya bakat, ruangkanlah atau salurkanlah bakatnya melalui seni. Jadi Wika bisa jadi penyanyi, Deden jadi penyanyi, Iwan jadi main gitar dan yang lain-lain, lain jadi komedian, ada juga yang jadi bau. Oke. Okay. Kira-kira apa nih dari Diet ini Kang Diki yang mau ditampilkan, mau disuguhkan? Diet ini nyanyi. Oh, dia nyanyi. Ya, sebetulnya ke kemampuan mereka selain nyanyi nyablon biasanya bisa. Belum pernah ada. Karena enggak enak kalau sambil nyablon ya. Enggak ada nih. Enggak enak juga kan sih nyablon. Iya, udah banyak yang pesan. Kalau ini mengerok. Nyablon mengerok. Kalau Wika? Wika? Alirannya beda-beda ya ini. Ini dangdut. Dangdut. Ini rock. Oh, jadi kalau digabung rock dude. Iya, ini dangdut rock. Boleh atuh Kang mau dilihat gimana sih yang dimaksud dengan kolaborasi ini? Lo siapa dulu sih? Bagi, oh, ini dulu ya. Dan dulu Mas Dedean, silakan. Oke. Tadi kan dangdut udah nih. Dangdut udah. Itu kan di situ. I can tell by your eyes that you've never been crying for me. In the sun, in the sky, could be nothing to you. About it, oh, you broke my heart.
lagunya duetnya pakai lagu orang. Ciptain lagu sendiri enggak? Oh iya, udah ada. Cuman belum berani kita buat sekarang. Ini Pandre, ini kan tematiknya dangdut. Ada yang nyanyi dangdut juga, Nan. Pak Diki ini juga salah satu pencipta lagu dangdut. Oh iya? Iya. Enggak kelihatan ya. Kalau enggak salah judulnya Tumhare Digere Tersare Kumbe. Bisa. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Barang berdua di depan sini. Barengnya. Biar kelihatan pasangannya. Siapa namamu? Tumhare tersare digere kumbe, tersare digere kumbe, tersare digere kumbe. Tumhare tersare digere kumbe, pipis.